Mencintai. Hai teman-teman, hari ini di rumahnya Arafah dan Halda. Film jalan-jalan ikhlas dari teman-teman apa? Ya. Tentang perjalanan Atar yang gue peranin. Tentang mengejar mimpi-mimpinya. Si Atar ini orang yang bertanggung jawab. Bukan berarti gue gak bertanggung jawab. Terus dia juga orang yang peka, perasa. Gue tuh yang cuek gitu. Berarti kayak di sini tuh ada percintaannya juga ada, temannya juga, keluarganya juga ada ya. Berarti di dalam percintaan ini kamu sama Zara ingat hubungan. Gak tau juga sih, makanya nonton aja ya tanggal 27 November. Dia main film tapi dia yang gak tahu loh jalan ceritanya. Gak tau. Pas syuting sama Zara, chemistry-nya dapat. Senang. Alhamdulillah, karena kan kita udah kenal udah lama banget kan. Absurd. Bukan juga. Aku main nanti kan kawan. Maksudnya tuh kan cinta dalam ikhlas. Gue ikhlas mencintaimu. Bisa, bisa. Mencintai. Lu boleh mencintai tapi belum tentu lu bisa milikin gitu gak sih? Bisa juga. Kamu pernah kayak gitu gak? Di dunia nyata? Iya. Pernah. Aku pernah denger kayak Abun tuh bisa nyanyi gitu. Bisa. Lagunya Kakak apa yang apa? Bisa penulisnya. Oh iya, lagunya dia. Dia gue bisa nyanyi. Perubahan-perubahan si Atara juga banyak banget dari dia sebelum hijrah sampai hijrah gitu. Oh, dari sebelum hijrah. Lu jadi ada tuh bandel-bandelnya. Ada bandel-bandel. Tauran. Sebenarnya tuh marah. Siapa lu ya? Siapa? Kalau temannya Atar sendiri? Temennya ada enggak? Ada, Mamat. Yang main Alif Fikri ini. Oh, si Alif. Oh, si Bang Alif. Iya, dia tuh jadi yang ngegiring Atar ini untuk menjadi baik. Bye. Sampai kemarin kalian satu. Ada podcast. Eh.